بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yakni kota Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu, wahai Muhammad, bertempat di kota Makkah ini. Wa walidin wa ma walad. Dan demi bapa dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahawa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia berkata, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahawa tiada seorang pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan baginya dua biji mata untuk dia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan kami? Wa lisanan wa syafatain. Dan lidah serta dua bibir. Wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Falaqtahamal 'aqabah. Maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu dia menempuh masuk jalan mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan. Wa ma adraka mal 'aqabah. Tahukah kamu apakah amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu? Fakku raqabah. Iaitu melepaskan hamba dari perhambaan. Au it'amu fi yawmin dhi masghabah. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Yatiman dha maqrabah. Yakni kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Aw miskinan dha matrabah. Atau orang miskin yang sangat fakir. Thumma kana minalladhina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhamah. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka yakni orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mashamah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.